Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni hujan dari malam tadi. Tapi tak lebat macam di Kelantan, di Terengganu, di Kuantan. Kalau ikut ramalan, kawasan kami sepatutnya hujan lebat. Tapi mungkin awan hujan tu ditiup angin ke utara tu yang pergi ke Kelantan. Sian kawan-kawan saya. Memang rumah yang tak pernah naik air pun dah naik air. Rumah sewa anak saya di Terengganu pun dah naik air. Dia tak ada kat rumah, kawan-kawan dia ada lah. Dia ada hal di Kuala Lumpur baru sampai pagi tadi. Semoga Allah lindungi kita semua, pelihara kita dalam rahmatnya, jauhkan kita dari semua musibah. Allahumma amin. Ini pokok yang baru saya pindah, pasu pokok grafted yang datang dalam polybag. Semua dah tunas-tunas. Letak kat sini sebab takut hujan kan. Oh ni dah ada kuduk. Kena buang ni. Cantik. Dia hujan. Dia buat hujan ni. Ni cadangnya saya nak membaja. Baja ros Jepun. Kesian ros Jepun saya memang sakit lah bila hujan macam ni. Ros Jepun memang terjejas teruk lah. Tu tengok. Dah lama hujan kan. Hujan sekejap sangat panas baru ni. Jadi bulan 1 lah selalunya bila musim panas baru start tanam semula. RJ. Budak ni minta nak keluar. Tadi ingatkan dia nak pupu. Terus masuk dalam ni. Dia pandai. Kadang-kadang dalam rumah dia masuk tandas untuk buang air. Jom ikut mak sini. Nak masuk rumah. Hujan tak nak main kat luar kaki. Tidak. Pantang pintu tu buka. Nak? Jom. Makin lebat ni hujan. Ini semua bahan-bahan untuk saya kompos ni. Ini untuk buat kompos. Yang ni air beras yang kita peram. Yang saya peram air beras semalam. Air beras ni kita tak boleh terus letak. Yang kita basuh beras terus letak tu tak boleh. Kita kena peram sekurang-kurangnya semalaman. Jadi baru boleh. Cadangnya hari ni lah, tapi hujan ni tangguh lah dulu. Pokok yang beli dengan Emma ni ada sepokok lagi yang dia minta saya rawat. Sebab dia tak boleh dah. Dia kata memang dah surrender. Cubalah insyaAllah. Belum pindah lagi. Kita nak pindahkan. Ni alhamdulillah dah berpucuk tunas-tunas. Ini saya akan pindahkan sepatutnya. Ini rendam dulu. Besok lusa boleh pindah ke tanah. Rendam dengan hujan dulu. Dapat ilmu baru-baru ni. Ni sibuk ya budak ni. Ni Valentine climber. Sebab dia sampai patah, saya pun rendam naik hujan letak sini. Doa akan jadi. Ini kerke ha, yang Emma potongkan sebab panjang sangat. Jadi saya rendam naik hujan dulu. Besok lusa nak pindah ke tanah. Mesti menaku. Dah ada dah pucuk. Dah tumbuh. InsyaAllah selamat ni. Haraplah. Jangan usik. Yang ni pantang dia bergerak. Kalau kita gerak terkena baju ke, kita langgar ke, memang teruslah. Innalillah. Manja sangat. Keratan ros ni memang nasib lah kalau tumbuh ke tak tumbuh tu kepada perkara biasa. Jangan sedih. Cuba je lah. Cuba dan cuba. Hujan macam ni sepatutnya kena kerap lah letak fungicide. Saya patutnya nak fungicide juga. Hari nak letak fungicide juga. Apa racun kulat. Sebab racun kulat yang saya guna ni, Trichoderma ni, Trico 6 Plus ni, dia menjadikan tanah tu ada kulat baik. Dia akan wujudkan kulat baik dalam tu dan dia membiak dalam tanah. Jadi dia akan bunuh petogen-petogen yang ada dalam tanah. Hujan. Lantai bila hujan lama ni berlumut. Ini saya dah letak sabun tak hilang. Kena berus. Hujan lama sangat. Hai.
bimbun pokok. Tak tahu pokok apa ni. Antara pokok-pokok yang mahal juga ni kan. Yang dululah, satu masa dulu dia mahal, sekarang tak ada. Ada dua pokok, ada satu lagi. Kat sini. Pokok lidah jin. Semua pokok-pokok saya ni, saya guna baja yang sama saya guna untuk rose. Jadi saya letaklah mall saya yang buat sendiri. Semua tu saya guna je. Alhamdulillah, sihat. Ini saya baru tanam. Alhamdulillah. Ini blue. Saya tak nak buang lah kuduk ni. Saya nak tengok bunga dia yang baru sampai. Segar pokok. Alhamdulillah. Nanti dah berhenti hujan, nanti musim hujan dah berlalu, kalau dah mula panas, dah boleh letak kat kat luar, tempat terbuka dah. Masuk, jom. Jom. Jamie ni, belakang dia ada seekor lagi kucing. Nampak tak? Jamie ni dia ada kucing kat belakang dia. Ha, tu ada seekor lagi anak kucing kat belakang dia. Ni, anak kucing ni, anak kucing ni. Kalau dia dia berdiri, nampak lah. Sejuk ni dia. Dia macam kucing kat belakang. Siap ada ekor. Pagi ni tak dapat nak keluar, nak bercucuk tanam kat luar, nak membaja pokok tak boleh. Kita unboxing barang-barang sampai semalam daripada Shopee. Shopee Express yang hantar. Buku. Buku Ru'yah Harun Asas Perubatan Islam. Saya memang amal ni. Dah ada dua, tapi satu tu kena air. Kemudian dah tak elok, saya nak ganti untuk dalam bag travel. Jadi kalau saya pergi hospital ke, sementara menunggu tu, saya baca lah. Bagus ni. Macam-macam. Selain pada mak surat, inilah antara amalan saya pagi-pagi. Okey, satu dan ni saya tengok apa. Yang panjang ni rasanya saya tahu dah apa. Yes, betul. Cooking paper. Murah je ni. Yang ini tadi dalam RM3.50 aja, campur shipping jadi RM7 lah lebih kurang. RM7.80. Ini RM6 lebih ke? RM6.90 tak silap saya. Cantik ni saya suka sebab dia apa tu? Kita boleh keluar kat sini, dia boleh potong. Dia macam surat kertas surat khabar dulu-dulu. Tu. Jadi nak buat alas-alas kek kan, kalau ada hidangan untuk YouTube memasak saya, video-video memasak boleh lah guna ni. Okey. Baking paper. Tu, dia macam surat khabar. Terusnya yang ni saya tak tahu apa, tak ingat. Selalu suami saya buat lawak. Lu ada apa? Tak mana saya tahu saya order apa. Saya jawab macam tu. Saya tak tahu saya order apa. Mana tahu. Barang sampai dah tak ingat order apa. Oh ni nampaknya. Ini memang saya, bekalan saya untuk kalau masa lapar, saya akan campur dengan gajus. Bagus sangat. Saya memang order dengan orang yang sama je kat Shopee ni. Dari Perlis tak silap ke Kelantan, tak sure. Sekejap. Ayah dah poyak. Dari Allahu Akbar. Sekejap ya. Kuala Perlis, Perlis. Saya memang yang dia punya ni memang elok. Memang badam pun saya beli dengan dia. Memang cantik, sedap sangat yang dia punya ni. Macam ni lah, saya akan campur dengan badam.
dengan kacang, kacang yang putih itu kan saya masuk air fryer, bakar sekejap, bakar dalam 10 minit macam tu. Jadi adalah bekalan kalau lapar, dan dia ni untuk orang yang mengamalkan diet baguslah. Saya malam kalau saya tak makan berat, saya makan ni lah dengan buah kadang-kadang tu. Dan akhirnya yang ini sudah tahu dah apa dia. Bagus bungkusan dia. Loyang, loyang bulat lah kali 8 inci. Yang ni saya walaupun saya dah ada loyang bulat sebenarnya, tapi dah ada dua rancak. Tapi sebab yang ni dia ada ni kat bawah dia base dia ni. Dia ada ni. Jadi kita macam tu. Kita dia ada ni. Jadi kalau kita nak, tak perlulah terbalikkan kek, kita tolak aje. Dari bawah kita letak atas bekas yang kecil. Jadi kek kita tak payah kita terbalikkan, tak rosaklah dia punya top tu kan. Tak rosak atas kek tu. Elok je macam ni ha. Itu je lah. Semalam sampai ni. Bukan semalam ni, hari kemarin. Benih apa? Sadri. Saya beli lain sebab sadri yang tu takut tak tumbuh kan, dah lama dalam peti ais. Saya nak sembayang ni. Ni semua patutnya pagi ni lah. Tapi hujan ni tak apa, kita redo. Tak baik. Moga ini menjadi hujan rahmat. Semoga semua mangsa-mangsa banjir dipermudahkan urusan mereka dan dijauhi dari segala musibah. Amin. Allahumma amin. Kotak-kotak ni saya tak buang, kami hantar recycle semua. Kertas-kertas plastik ni buang. Enak. Yang ni boleh guna buat. Tengok si Jamie. Dia nak cuba buka pintu. Bisa aku tidur kat bawah tu. Mak tolong sikit. Mak tolong sikit. Ya nak? Pergi sana, sana, sana. Allah, dia buka masuk ke sini dah. Ya Allah, dia bukakan. Sekian dulu untuk kali ini. Nantikan sambungan vlog untuk hari ini dalam video seterusnya. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.